itu dari saya juga, itu dari apapun namanya manusia ya, ada kata, ucapan, tindakan, mungkin gerak-gerik yang tidak berkenan, kami mohon maaf. To offense, our guests, public federation, from the HRC, national societies. And I understand there is a guest from Timor-Leste. It's coming. Yes, on the airport. Ah, okay. Okay, we will come later. But he will come directly. Kami juga mengucapkan selamat datang. This is a tradition that we hold every year. We get together to celebrate the end of the Ramadan. And we use this to forgive each other for whatever mistakes that we have done in the past. Saya kira ini adalah kegiatan yang kita lakukan secara rutin dan tidak ada sesuatu yang sangat khusus. Tapi walaupun rutin, tentu maknanya tinggi sekali. Kesempatan ini saya gunakan. Pertama-tama karena ada kawan saya yang terlihat di sini, Pak Alifan Sori harap diri. Beliau terpilih di kota diri. He is just elected as a senator from West Sumatra. He's one of the members of the board. Irfan ini bidang kelaman. He is responsible for the payments menyerahkan beberapa hal. Pada waktu satu hari sebelum kita semua libur, saya sudah ada firasat ini. Kok perasaan akan ada bencana di waktu-waktu ini? Maka saya pergi ke bawah, ke posko. Semua udah pada gak ada. Tapi di posko itu masih ada anggota kita, masih ada teman-teman kita. Kita harus terima kasih dan selamat. Masih ada di situ, mereka masih di situ. Orang padahal teman-temannya sudah pada libur. Dan pada waktu terjadi bencana seperti yang kita firasatkan, ternyata terjadi di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, Sulawesi Tenggara juga ada dua di Pulau Buton. Teman-teman kita bisa bereaksi dengan cepat. Ada beberapa tamu dari Palang Merah Solo yang pada hari ini hadir. Mereka membawa sebuah gagasan yang saya sendiri betulnya malu. Kenapa gagasannya kok dari Solo, bukan dari kita? PMI Solo yang sekarang sudah memiliki Akademi Teknologi Bangdala akan memperluas kegiatan pendidikannya di sana, pelatihannya, menambah satu prodi lagi, manajemen bencana atau manajemen penanggulangan bencana di gitu, manajemen bencana. Ya, luar biasa. Nah, kita nggak pernah terpikirkan dan ternyata di Solo itu terpikirkan seperti itu. Bahwa demand-nya besar sekali. Bahwa negara kita ini adalah negara yang rawan bencana. Seperti ditunjukkan saya Twitter tadi, nggak tahu kapan terjadi, nggak tahu di mana terjadi, nggak tahu apa sebabnya terjadi. Maka respons yang segitu baik dari Solo itu kita sangat hargai. Nanti akan dia akan dapat satu prodi lagi dengan prodi manajemen bencana. Saya kira baru satu-satunya sekolah di Indonesia ini yang secara khusus, kalau pelatihan banyak, tapi memberikan degree yang tingkat dari empat itu setara dengan S1 yang bisa melanjutkan kepada S2, tapi lebih fokus kepada spesialisasi. Jadi kita gembira sekali. Hal serupa inilah yang mengingatkan dari kita. Ini itu dari kita ke depan, agar supaya kita bisa lebih tanggap, lebih siap menghadapi tenaga kita. Tentu nanti kita akan minta dokumen dari kawan-kawan, dari federasi, dari ICRC, dari National Societies, agar bisa membantu sekolah ini berjalan dengan baik. Well, just important to the audience here that we had a visit this morning from Solo, or Palang Merah Solo, academy in Solo, that they are going to establish. They have already an academy for blood bank technology, which we have also here. But now they are going to set up a second program, that is the disaster management course. This, the first one, I think, the one you have. That is a bachelor level. And I think we really, really respect them for this idea because this country is very, very, what's called it? Prone.
I said, this is prone, so we need this preparations over, so they can become the leaders in disaster mitigation, as I mentioned in that. So we hope that the Federation, the committee, and also the Western societies will give some thought on how you can support us here in this development school. And we are there, we are going to work together with the Minister of Social Affairs and the BNPD for this school. Well, that's itulah saya kira. Sudah usah berpanjang lagi, karena kawan-kawan di sini. Kita juga banyak pekerjaan.